warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nazilah dari Sekolah SD Islam Ihya Ulumuddin Nur Sufi'iyah. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Membaca Tanda-Tanda, karya Taufik Ismail. Membaca tanda-tanda, karya Taufik Ismail. Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan. Dan meluncur lewat sela-sela jari kita. Ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi sekarang kita mulai merindukannya. Kita saksikan udara abu-abu warnanya. Kita saksikan air danau yang semakin surut jadinya. Burung-burung kecil tak lagi berkicau pagi hari. Hutan kehilangan ranting, ranting kehilangan daun, daun kehilangan dahan, dahan kehilangan hutan. Kita saksikan zat asam didesak asam arang, dan karbon dioksid itu menggilas paru-paru. Kita saksikan gunung membawa abu, abu membawa batu, batu membawa lindu, lindu membawa longsor, longsor membawa air, air membawa banjir, banjir membawa air, air mata. Kita telah saksikan seribu tanda-tanda. Bisakah kita membaca tanda-tanda? Allah, kami telah membaca gempa, kami telah disapu banjir, kami telah dihalau api dan hama, kami telah dihujani bubuk dan batu.
melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.